Orang bela kuda pahalanya besar. Bela kuda jangan ingat orang siapa, sports. Bela kuda bukan dengan niat untuk style. Niat kalau ada keperluan saya bililah, aku pakai kuda aku. Walau kau hidup sampai kau mati, sampai kuda kau mati sekalipun tak jumpa saya bililah. Tapi dia bela kuda dengan niat untuk sabilillah. Kalau ada aku pakai ya. Siapa jaga penjaga kuda untuk sabilillah dengan sabilillah sekarang dalam aman damai sampai kau mati, sampai kuda kau mati sekalipun. Tak jumpa-jumpa perang sabilillah. Tapi kau jaga dengan niat ini, dengan penuh keimanan pada Allah Taala, dengan penuh penghayatan, dengan penuh pengharapan, makanan yang kau beri, setiap apa yang kau beri dia makan, ditimbang untuk ke akhirat nanti ya, menjadi sebab kau dapat jannah. Makanannya, minumannya, kencingnya, taiknya, semuanya itu ditimbang oleh Allah Ta'ala. Allah, kalau dah gitu, apatah lagi kudanya? Apatah lagi kudanya? Apatah lagi kau punya menunggang kudanya? Apatah lagi perkhidmatan kudamu di dalam medan? Kencing, taik, ada siapa kau bela kuda? Umpamanya, minta klaim sama toki. Saya ada bela kuda, minta subsidi kuda. Berapa banyak seekor kuda? Banyak seekor kuda dia kasih kau subsidi satu goni makanan dia lah. Satu bulan ke begitu ya. Okey, bawa sini. Taiknya, kencingnya, makanannya berapa banyak? Bagi setiap butir yang kau bawa tu sekilo, kasih kau 1,000. Umpamanya. Ada tak? Allah Ta'ala timbang. Akan ditimbang. Dah masuk dalam timbangan kita pada Yaumil Qiyamah. Di dalam mizannya, dalam timbangannya pada Yaumil Qiyamah. Allah, jadi kita piada kuda, piada kuda ni pun bismillah pahalanya besar, pahalanya besar ya. Baik. Melengkapkan pejuang fi sabilillah. Subhanallah.